Tupai. Master Tupai. Oke, kita kembali lagi di Master Tupai. Yeay. Yeay. 5 bumbu masak yang paling terkenal di Indonesia. Iya. Yeah. Sobat bocah kuki. Di nomor 5. Baca lu. Di nomor 5, Royco. Iya. Yeah. Itu si Deddy Mizwar Royco. Martin kok Royco. Royco tuh suaminya Atun, Mas Royco, Mas Karyo. Karyo Royco itu buat badminton. Royco, iya. Yeah. Royco sampai ada 4 episode. Royco Balboa, Rocky up on the top. Weh, diterusin. Diterusin. Kalau udah, kalau udah ya udah. Iya. Capek ya, volume otaknya udah terbakar banget. Ingat, anak-anak, saya menghibau jangan ngerokok. Ngerokok. Iya benar. Buat Fatur Lista pesannya. Apalagi buat Fatur Lista yang dikit lagi mau ngadain gathering ya. Gathering mulu lah kejadiannya. Sekarang saya 3 tahun nih bareng nih, gak pernah kejadian kayaknya. Nomor 4 aja, Danang. Ya, bumbu masak yang paling terkenal di Indonesia adalah sambal gaga. Wah. Iya, lu gak tahu kan ada sambal gaga, Pak. Sambalnya? Sambal gaga. Sambal gaga itu si Zeus nanya ke istrinya, itu orang sambal gaga? Sambal gak? Sambal gak? Iya, sambal gaga. Sambal gaga tuh, kurang pedes nih, ulang. Sambal gagal. Iya betul. Sambal gaga tuh yang lagunya. Sambal gaga. Ya nomor 3 gitu. Nomor 3 satu. Nomor 3 adalah. Mecin. Oh iya. Mecin sama itu sama bro. Ya beda lah. Oh iya. Beda beda. Beda. Mecin. Hati. Bajunya mecin? Mecin? Iya. Mecin. Mecin men. Balik lagi nih, Mecin Mania. Mantap. Mancing. Mecin itu petasan kecil. Mercon. Dia mercon. Iya. Jadi bunyinya? Iya. Bunyinya gimana? Iya. Ini mobil mogok. Mecinnya kali rusak. Mesin. Kita masuk nomor 2. Bumbu masak yang paling terkenal itu adalah ketumbar. Karena itu emang sering dipakai untuk makanan-makanan otentik Indonesia. Oh, pacar koki kan, Pak? Iya, koki, pacar koki. Nah, ketumbar kayak buat rendang tuh, dipakai kayak buat makan nasi kari gitu bisa. Nasi goreng juga bisa, atau nasi blok, nasi meble gitu kan bisa juga. Ketumbar itu bro? Iya. Yeah. Yeah. Si Ambar nanya, posisi lu apa? Ketumbar? Ketumbar? Oh, iya. Istilah ketua umum tuh kacau sebenarnya. Iya, ketumbar kayak aneh. Cuma biasanya orang-orang soto ya? Iya. Berarti kan di tempat umum selalu jadi ketua dong? Iya. Namanya ketua umum. Enggak, ketumbar itu ya memang sudah seharusnya. Karena ketumbar itu ketupat semua kembar. Iya. Jadi sama. Hebat. Ada keket, ada tatum, sama si Amang Baruk mau. Jadi ket, tum, bar. Kenapa keket sama Ariel Tatum nongkrong di Amang Baruk mau Plaza? Kagak ada orang namanya Amang Baruk mau. Oh, ada orang namanya Amang Baruk mau. Ket, tum, bar gitu. Apa aja polosan? Nanti kakaknya tunggul sama tung. Lihat orang di depan pintu. Pas lagi ada di ujung sana, ada juga. Ketumbar. Apa tuh? Ketumbar. Nah. Oh. Lu jangan ketumbar ya kalau ngomong. Ketumbar. Iya, betul. Sampai ketumbar petir. Ketumbar. Pecah air ketumbar. Ketumbar itu memang udah harus ya.
keempat semua membar. Nomor satu. Yes. Nomor satu silakan. Iya. Bumbu yang paling terkenal di masakan Indonesia adalah bumbu kacang. Wah benar. Iya benar. Sejati sejati. Oke, bumbu kacang. Ya, semua iya. Bumbu kacang. Gado-gado. Bumbu kacang itu kalau ditukar huruf vokalnya jadi manggil kakak lu yang perempuan ngatakan bumbu kacang. Baba kacung. Itu sebenarnya udah agak baru pertanyaannya nih. Cuma menyesatkan aja. Bumbu kacang. Masuk nih dari pintu jebret, awas awas. Dari pintu udah duduk aja. Udah disiapin sendoknya, piringnya apa segala macam. Kagak ada datang-datang juga. Wah, pelayannya kek, makanannya kek apa segala macam. Yang punya bumbu kacang. Apa itu? Belum buka cing. Gokil nih, mega super duper upload nih, gokil. Udah dibaca bumbu kacang. Tutup. Siusun.